muara sungai untuk menjaga ekosistem biota sungai sekaligus berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi. Manfaatnya sangat banyak jika mangrove hidup subur dan tumbuh besar nantinya jadi tempat berkembang biaknya ikan, kepiting, kerang, dan udang. Juga akan menjadi kawasan ekowisata mangrove, ujarnya. Tumbuh, ikan-ikan kita banyak. Lebih lanjut, mangrove itu juga punya keunikan sendiri. Bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata, objek wisata. Jadi nanti bisa selain ikan jadi banyak, jadi objek wisata. Masyarakat yang stres di kota ya bisa kesini untuk berwisata mangrove. Ya, banyak macam nanti bisa dibangun trekking. Sementara itu, Kepala BPSPL Padang Mudasir menyebutkan penanaman 6.600 bibit mangrove di lahan 2 hektar di kawasan muara sungai Gampong Pasikual Asahan dan Gampong Pasikual Labau, Kecamatan Klut Utara. Untuk suksesnya kegiatan ini, kita telah mempersiapkan 7.000 bibit mangrove. Nanti akan dilakukan penyisipan, sebutnya. Ia juga menyatakan tumbuh subur dan berkembangnya mangrove di muara sungai ini tak terlepas peran serta masyarakat dalam.
channel. Jangan lupa komen dan